teman-temanku selamat untuk saling menjaga teman-temannya. Coba untuk membangkitkan lagi semangat kita. Kita dua langkah revolusi. Sepakat teman-teman? Sepakat. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu barisannya. Yuk, imbuan lagi yang masih ada di depan mobil komando ke belakang dulu. Kawan-kawan yang depan mokok. Karena kita akan melakukan dua kali langkah revolusi. Sepakat? Belakang dulu teman-teman. Mohon perhatiannya ke belakang dulu. Belakang dulu teman-teman. Kawan-kawan, tolong yang masih berdiri di atas separator, yuk masuk kawan-kawan. Ya, kita jaga barisan ini kawan-kawan. Ayo. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang masih berada di separator jalan, harap masuk kembali ke barisannya. Harap perkuat border karena sudah jam-jam rawan. Ya. Dan kawan-kawan yang di depan mobil komando, harap mundur terlebih dahulu. Kawan-kawan bagian belakang, tolong diperkuat barisannya kawan-kawanku. Yang bagian belakang, di bagian belakang dari kawan-kawan UI ke belakang, tolong diperkuat barisannya kawan-kawanku. Harap kembali ke barisannya dan memasang border karena jam sudah rawan. Yang masih di separator jalan harap langsung masuk kembali ke barisannya. Revolusi, 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 revolusi. Barisannya teman-teman. Revolusi, 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 revolusi. Pada para mahasiswa harap kembali ke barisannya dan memperkuat bordernya karena kini sudah jam-jam rawan. Dan kepada para bapak-bapak ibu-ibu perlu diingatkan bahwa kita sedang menaikkan eskalasi dan kita tidak pernah takut atas adanya duri besi pembatas jalan yang menghalangi langkah kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup melawan. Hidup perempuan yang melawan. Kita telah menunggu hasil negosiasi yang katanya cuma 5 menit, tapi ternyata sampai detik ini sudah berjam-jam masih tidak diberikan akses untuk masuk. Oleh karena itu kami akan menagih janji kami, di mana yang awalnya kami memang menjanjikan ada aksi damai, hingga kami menyerukan untuk duduk dan kami kembali berdiri dan semakin semangat kami masih saja dibatasi. Apakah kita akan diam, kawan-kawanku? Apakah kita akan diam, kawan-kawanku? Ya. Hanya satu kata, kawan-kawan. Apa? Lawan. Hanya satu kata. Lawan. Teman-teman, kita nyanyi lagu penyemangat. Ini adalah lagu reformasi sejak 98 sampai hari ini. Jika tidak kita menemui titik tidak menemui titik temu oleh aparat keamanan dan negara, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Setuju? Seluruh bendera dan panci-pancinya dikibarkan kawan-kawan. Hari ini kita mendeklarasikan bahwa pemerintahan hari ini tidak becus mengurus negara. Setuju? Pemerintahan hari ini tidak mampu mengurus rakyat. Setuju? Setuju. Telah banyak ketimpangan yang terjadi. Telah banyak masalah-masalah di negeri ini. Hei saudara-saudaraku, pemuda-pemuda, keluarlah dari tempat tidurmu, keluarlah dari kampus-kampusmu, bawalah suaramu ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, ke majelis dewan yang terhormat, dan ke pusat pengambilan keputusan. Setuju? Setuju. Bangun pemuda-pemuda Indonesia.
akan jadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Halo, halo Bandung, ibu kota Pariaman. Halo. Kawan-kawan, tepuk tangan dulu kawan-kawan. Saya minta kepada bapak-bapak aparat, ibu-ibu perempuan bawahnya tolong digeser. Jangan menumbalkan perempuan, setuju? Iya, saya ingatkan kepada aparat keamanan untuk tidak berhadapan dengan rakyat, untuk tidak head-to-head dengan rakyat, setuju kawan-kawan? Setuju! Ingat, kata Cicero, Salus Populi Suprema Lex, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan keselamatan rakyat di atas segala-galanya, betul? Baik keselamatan ekonomi, keselamatan jiwa maupun keselamatan hukum, setuju kawan-kawan? Gimana? Kita menyanyikan puisi kawan-kawan. Sebelumnya kita menyanyikan dulu. Jokowi offside, Jokowi offside, Jokowi offside, Jokowi offside, Jokowi offside, Jokowi offside. Baik, terima kasih kawan-kawan. Silakan. Kawan-kawanku sekalian, selamat siang semuanya. Karena di sore ya. Karena sebelumnya teman-teman saya sudah menyampaikan orasi, maka izinkan saya untuk menyampaikan puisi. Pelacur-pelacur negeri. Lagi-lagi berita dari para penista menyita kata, menampik mata, dan memumpuk sengsara. Kata merdeka yang harusnya merata hanya bisa dirasa segelintir orang yang punya kuasa. Sementara rakyat kecil merintih perih, meraih bui belas kasih dan tertindih ringkih. Konstitusi yang maha tinggi ditumbangkan tirani yang ditunggangi kepentingan pribadi. Injak-injak sampai hilang marwah sang pertiwi. Sekarang lucu, negara kita yang katanya negara araris terasa ironis. Jika hanya untuk membeli minyak saja rakyatnya harus menangis dan merintih. Mana
pria dianggap bercanda. Kedalaman tangan dijadikan bualan semata. Katanya mau jadikan petani profesional elit ibu buat anak muda. Tapi kasus sengketa lahan dan tumpang tindih kekuasaan masih merajalela. Lama dan kebijakan baru timbulkan persoalan regulasi di sana dan di sini. Konstitusi baru bahkan terkesan berpihak pada mereka yang sudah investasi, yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil seperti petani, betul? Di tengah panggung sandiwara yang dilakukan para elit politik, kebobrokan bernegara dipertontonkan sebagai wadah edukasi. Dipaksa menerima kebohongan sebagai kebenaran yang dijadikan kebudayaan. Pemerintah bilang kami radikal jika kami protes. Faktanya kalianlah yang disuruh radikal dengan landasan dan juga terselubung penindasan. Opsi anak negeri yang berjiwa patriotis dipangkas jadi dua pilihan, mengantar nyawa atau tunduk pada pembungkaman. Aspirasi akademisi berlandas konstitusi dicap ujaran benci. Segala sistem akan diharap di bawah selangkangan korporasi. Lantas, kepada siapa lagi harus kita berlindung? Ketika konstitusi saja tak mampu lindungi demokrasi. Apa-apa ditunggangi kepentingan tirani. Tak peduli. Tak peduli jika rakyat menangis, merintih, diperlakukan pengis oleh para tatanan pemerintah yang antagonis. Lihatlah kalian, wahai penguasa. Apa yang direkam oleh semesta? Kami rakyat dibuat susah, dibuat lara. Konstitusi dirupiahkan demi mendanai ambisi. Sampai sumpah jabatan yang membawa nama Tuhan dilacurkan demi syahwat panah dan kepentingan perut pribadi. Di tengah hari Kartini, coba kalian bayangkan betapa sedihnya Ibu Pertiwi melihat kondisi negeri ini. Akhir kata dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Luar biasa sekali kawan-kawanku, puisi yang dibawakan oleh perempuan yang melawan. Di sini mana yang mendukung perempuan yang lain? Angkat tangan kirinya. Semuanya angkat tangan kirinya. Mari kita serukan sekali lagi bahwa kita adalah masyarakat yang melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Indonesia. Hidup masyarakat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawanku, karena waktu sudah semakin sore dan semakin rawan akan adanya penangkapan liar, maka di sini kita rapatkan kembali barisannya. Tidak ada lagi yang di atas. Turun semuanya. Kita menjadi satu. Kita rapikan kembali barisan kita. Pasang bordernya, kawan-kawanku. Ate-ate. 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 Satu komando teman-teman, dari teman-teman masing-masing kolapnya, supaya membuka jalan untuk kelapan bisa lewat ke sana. Ya, geser dulu, geser ke kanan dan juga geser ke kiri. Yuk. Mari kawan-kawan, kita buka sabar. Jalannya. Bentar, tetap jaga barisan. Tetap jaga barisan. Selalu ada, 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 selalu ada
boleh tenang, tapi jaga barisannya. Kondusif teman-teman, kondusif ya. Satu komando, jangan mudah terprovokasi. Sepakat teman-teman. Hati-hati. Teman-teman, untuk membakar pesawat mari kita dari bangun pemudi penunggu. Tiga, bangun pemudi penunggu. Indonesia, kangen baju masing singkan untuk negara. Masa akan datang kewajiban jadi tanggungan terhadap yang di belakang kita bawa perhatiannya. Pak, mohon sebentar Pak. Mohon tahan. Satu komando teman-teman. Teman-teman yang di belakang dengan force. Saling menjaga barisannya teman-teman. Jangan sampai terprovokasi. Rapikan lagi barisan barisannya teman-teman. Teman-teman yang di belakang saling jaga satu sama lain, tetap kondusif teman-teman. Jalan. Mohon perhatian.
seluruh kampus yang hadir pada sore hari ini, tolong maju ke depan. Kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, tolong maju ke depan semua. Ayo untuk para mahasiswi-mahasiswi serikandi-serikandi kampus masing-masing, akhir-akhir ini terjadi perebutan-perebutan minyak goreng, perebutan-perebutan terhadap apa yang terjadi di antara kita. Inilah kawan-kawan, karena perempuan bukan suaranya kita suruh maju, yang lain harap tergeser sedikit tapi jangan pernah ditutup bordernya. Tolong bergabung perempuan dan laki-laki pasang bordernya sekarang juga. Pasang bordernya kawanku. Yang belakang kita tolong satu komando untuk mempererat lagi bordernya. Kita akan maju lagi. Perempuan mengisi kekosongan di depan, silahkan maju. Laki-lakinya bertakwa di kanan dan di kirinya. Mereka pernah melihat ketawa masyarakat-masyarakat yang menangis, yang meri. Kanan dan juga kiri itu diisi border oleh mahasiswa. Saudara-saudaraku, perhatikan border untuk kanan maupun kiri. Sudah? Kita cek. Yang sisi kiri sudah siap bordernya. Yang sisi kiri, dan juga
lagi bordernya. Oke. Sudah kondusif lagi, saudara-saudaraku. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Sabar, yang belakang. Stop dulu, Pak. Yang belakang, tolong tim tetap. Jaga bodar. Yang belakang, bentar, saudara-saudaraku masih. Yang belakang, jangan sampai terprovokasi. Oke? Hati-hati provokasi. Oke, Trisakti yang belakang, kita semua bergabung. Tetap jaga satu sama lain dengan alma mater lain. Oke, okay. Mau didampingi dari teman-teman korlan yang sebelah kiri. Ayo kawan-kawan, kita maju pelan-pelan, sembari maju. Mari. Ayo, ayo, ikutin saya kawan-kawan. Di sini mahasiswa, di sana rakyat, di mana mana kita saudara. Di sini mahasiswa, di sana rakyat, di mana mana kita saudara. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggereskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kawan-kawan, kita dapat melihat di sisi kiri ada Pak Polisi yang sudah siap-siap ini. Kawan-kawan, harap siaga kameranya untuk merekam jika terjadi represi, betul kawan-kawan? Siapkan kawan-kawan. Teman-teman semua yang megang bendera dinaikin. Yang bawa tuntutan dinaikkan. Kita akan segera berjalan, kita akan sampaikan tuntutan kita semua. Walaupun kita tidak ditemui, setidaknya rakyat Indonesia sedang melihat bahwa pemimpin Indonesia sedang tidak mau menemui rakyatnya, kawan-kawan semua. Pemimpin Indonesia tidak mau menemui rakyat yang memilihnya, kawan-kawan semua. Kita sedang mengajukan 7 tuntutan rakyat yang kita arahkan kepada eksekutif. Namun hari ini, tidak ada satu tanggapan pun. Nihil tanggapan yang kita dapatkan dari istana. Kawan-kawan terima! Tidak! Kawan-kawan terima! Tidak! Maju, kawan-kawan siap, maju! Komando kiri kanan border, kita akan maju dengan segera. Sembari maju, kita nyanyikan lagu perjuangan kita bersama. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada mahasiswa yang ke lebih keras kawan-kawan. Sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun. Tes. Oke, kita maju sedikit lagi. Kita maju sedikit lagi ke depan. Teman-teman, siap maju. Kita maju 5 langkah lagi kawan-kawan. 5 langkah revolusi. Maju! Revolusi. Tangan kawan-kawan.
kita kembali akan menyampaikan tuntutan kita hari ini. Lebih dari 5 menit sudah kita lalui, bahkan sampai 5 jam. Kita belum menemukan jawaban dari istana, kawan-kawan semua. Mundur lagi, teman-teman. Kawan-kawan terima, kita tidak ada jawaban hari ini. Ingin minta jawaban? Mau minta jawaban? Mau minta jawaban? Kita akan dapat yang tadi kan jawaban itu sekarang juga. Oke, kawan-kawan kita cukupkan di sini titik terakhirnya. Kita cukupkan di sini. Ya, kita akan bacakan rilis kita. Sedikit lagi mundur lagi, yuk. Ayo teman-teman, dia yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, dan juga salam mahasiswa untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kami beberapa kampus yang ada di Jakarta dan juga kampus yang ada di Indonesia turun ke jalan. Bahwasanya kami hari ini bukanlah Trisakti, bukanlah UGI, bukanlah ITL, bukanlah UNES, dan bukanlah kampus-kampus yang lain. Kami hadir di sini atas nama mahasiswa dan juga mewakili masyarakat Indonesia. Hari ini ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dan yang jelas hari ini adalah yang membuktikan bahwasanya kami mahasiswa bersatu, mahasiswa masih hadir di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa mewakili suara masyarakat untuk presiden. Hari ini kita tidak ditemui oleh Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin. Itu adalah tuntutan kami, sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung kepada presiden dan juga ataupun wakil presiden. Tetapi presiden dan wakil presiden tidak menemui kami. Ini perlu diketahui oleh teman-teman media semuanya, perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia semuanya bahwasanya kami yang sudah mewakili masyarakat Indonesia pun tidak mau presiden dan juga wakil presiden menemui kami. Dan juga bahwasanya hari ini kami putuskan semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semangat kami akan terus merongrong, semangat kami akan terus dan masih panjang perjalanan kami ke depannya. Dan mengenai tuntutan nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang hadir di sini. Hari ini kita memang tidak bertemu oleh Bapak Joko Widodo atau Bapak Maruf Amin. Tapi bukan berarti perjuangan kita hari ini gagal. Bukan berarti perjuangan kita hari ini sia-sia. Saat kita tidak bisa memberi kabar kepada Bapak Joko Widodo atau Bapak Maruf Amin, inilah saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami kabarkan pada dunia, inilah 7 tuntutan rakyat untuk presiden ketujuh. 7 tuntutan rakyat untuk presiden ketujuh. Yang pertama, tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Yang keempat, wujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU prorakyat dan tolak RUU prooligarki. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia. Sekian tuntutan kita, tuntutan rakyat untuk presiden ketujuh oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia. Oke. Rasa kecewa nggak nih, jadi ketemuin Jokowi sama Maruf? Betul, ini merupakan bentuk kekecewaan kami, ya. Di sini sudah hadir perwakilan dari kampus, beberapa kampus, dan bahkan di nasional. Ini bentuk kekecewaan kami kepada Presiden Jokowi dan wakilnya. Ya, kami harap bahwa adanya 7 tuntutan rakyat tadi bisa memperingati, bahkan mengecam
bahwa Presiden Joko Widodo harus segera menemui kami secepatnya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Tuntutan kami tidak pernah berubah, kami tidak pernah mau ditemui siapapun kecuali Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Kalau nggak ditemui gimana nih Bang? Kira-kira. Terima kasih telah menyepelekan kami untuk tidak hadir di hari ini, tapi kita ingatkan kalau kita akan menyebarkan titik-titik kemarahan ini ke seluruh Indonesia, kita akan buat Indonesia menjadi marah atas ketidaksanggupan negara mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Kita ingatkan sekali lagi, kita akan menyebarkan titik-titik, kita akan menambahkan gerakan-gerakan kolektif, kita akan menyambungkan ke seluruh gerakan elemen masyarakat, dan akan kita pastikan kita akan membanjiri jalanan dan kita dengan titik-titik kemarahan kita. Hari ini momentum 21 April 2022 merupakan hari Kartini, yang mana seharusnya ini menjadi suatu momentum yang bagus. Karena apa? Karena mahasiswa baik dari perempuan maupun laki-laki menyuarakan aspirasi kita terkait dengan keresahan rakyat hari ini. Akan tetapi di sini kami dikecewakan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami tidak diakomodir untuk dapat bertemu dan menyampaikan tuntutannya. Maka dari itu, sepakat bersama teman-teman yang lain, kita akan terus menggelorakan, kita akan terus bersemangat menyampaikan aspirasi rakyat. Karena apa? Karena tujuan kita adalah aspirasi rakyat didengar dan juga diakomodir oleh pemerintah hari ini. Sekian, sepakat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Sekian. Totalitas perjuangan kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan. Lebih keras, kawan-kawan. Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah data tak terbangga. Sebelum mahasiswa aksi, ya, saya lihat rombongan Presiden Jokowi menuju ke arah bandara, entah bandara atau mana, ya, ke arah Senen, mungkin ke lewat jalan tol menuju bandara Soekarno-Hatta. Mungkin sudah didesain Mas Jokowi, Mas Hubertus Joko Widodo, sudah dirancang sebelumnya untuk tidak menemui mahasiswa dikarenakan kapasitas otaknya yang di bawah rata-rata IQ 50%. Jangan ditanggapi, itu provokasi dari pihak musuh. Jangan ditanggapi, itu maunya mereka. Jalannya, ayo. Pakai
tahan, tahan. Rapat lagi wanita teman-teman semuanya. Border, border, border yang kuat, border yang kuat sekarang juga. Border, border, border yang kuat, border yang kuat sekarang juga. Kawan-kawan, komando ada di sini kawan-kawan. Jangan terpancing provokasi kawan-kawan. Kita tunjukkan pada mereka kawan-kawan, jika kita tidak bergeming hari ini kawan-kawan. Komando ada di sini kawan-kawan. Dirapatkan barisannya kawan-kawan. Rapatkan kawan-kawan. Perlahan-lahan maju ke depan. Jangan terpancing provokasi. Adik-adik polisi diharapkan mundur. Adik-adik kepolisian diharapkan mundur. Adik-adik mualaf polisi. Jangan diikutin kita. Kita bukan ayam digiring-giring. Mundur. Kalau enggak kita tidak akan bergerak, setuju? Kalau tidak kita tidak akan bergerak, setuju? Bagi teman-teman yang masih di luar border dari teman-teman mahasiswa, mohon segera merapatkan barisannya lagi. Teman-teman yang di belakang aman, ayo teman-teman bisa merapat. Kawan-kawan yang di belakang untuk bisa merapat.